kampung Dakira. Pohon kurmanya udah ada berbuah. Lagi summer berapa ini sekarang? 42 mungkin. 46. 46 derajat, panas banget. Ya, ini daerah Dakira sampai sana. Where are we going now? Doha. Doha. Ngapain ke Doha? Don't know. Boring? Yes. Boring stay at home? Yes. Okay. Ini kita lagi berhenti dulu buat beli jajan, beli jus sama chicken sandwich. Pesanannya ini chicken sandwich. Ini dapat apa? Mango juice. Jadi di sini kalau beli-beli begini kita tinggal panggil aja, nanti orangnya keluar. Apalagi saat pandemik seperti ini. Sebelum pandemik pun pelayanannya seperti ini. Kita tinggal tunggu di mobil aja. Mana mana? Chicken sandwich, oh chicken parutan. Oh ini juga nggak apa-apa, gigit aja. Why didn't you choose to go in the front? My brain is frozen. Ini pertokoan di daerah Alkor. Jadi kayak ruko-ruko gitu. Gila panas banget, 46 derajat Celcius. Ini kita mau ke rumah kawan, mau jemput dia buat kita ajak ke Doha. Di sini kalau ketahuan keluar nggak pakai masker bisa kena denda 200 ribu rial atau setara dengan 800 juta rupiah. Oh, bisa beli dapat satu rumah ya. Pernah ada juga yang ketahuan buang sampah, cuman buang sampah doang di depan rumahnya. Nah, itu pas ketahuan ada polisi patroli, dia kena denda. Kalau nggak salah 25.000 rial atau setara ya 100 jutaan lebih kalau dirupiahin. Ya, ini kota Alkor. Alkor ini kecil banget kotanya, tapi lengkap. Jadi kita nyari apa-apa aja ada insya Allah di sini. Ini kita mau ke Doha, kotanya yang lebih besar, pusatnya, pusat kotanya di Qatar, yaitu di Doha.
kita udah mau sampai Doha. Nah, ini udah sampai IKEA. Ini masih tutup, belum dibuka. Ini banyak mobil tapi. Sampai Doha. Di kotanya padat. Kita belanja di Lulu Hypermart. Mallnya Alcor. Kita mau naruh laundryan di Seven Star Laundry. Buka. Ini kita mau perjalanan pulang ke rumah. Ini dari Doha, ini sekarang.
dibatasin bukanya sampai jam 3 sore. Sekarang bisa sampai malam jam 8 malam. Kita biasa mancing atau ini beli ikan di ini fish market. Sekarang sepi. Ini kornisnya lagi pembangunan. Seger-seger.